السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Ketemu lagi dalam surat Tazkirah pada hari ini, kita bicara berkenaan dengan berbuat baik. Ada satu kisah daripada Imam Hasan Al-Basri ketika beliau menghantar jenazah, beliau berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada seorang anak muda tanya kepada imam, kenapa berzikir? Kerana aku lihat bahawa orang yang sudah mati, apa yang kalau dihidupkan kembali, apa dia akan buat? Anak muda tu kata, sudah tentu dia akan membuat amal soleh, berzikir, baca Quran, dan tidak akan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Begitulah dalam kehidupan kita, apabila kita sudah meninggal dunia, sudah mati, jangan nanti bila kita sudah mati kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali semula ke dunia ini untuk kita membuat amal-amal kebajikan dan amal-amal soleh, kerana pada waktu itu semua rayuan tersebut tidak akan dilayan dan tidak berguna lagi kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara waktu masa yang hidup kita masih bernyawa lagi ini, marilah sama-sama kita membuat sebanyak-banyaknya kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Carilah saham yang sebanyak-banyaknya untuk kita kumpul sebagai pahala di akhirat nanti. Berbuat baiklah kepada semua orang supaya nanti apabila kita mati, kita tidak akan menyesal, kita tidak akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sajdah ayat 12, walau tara izin mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Pada ketika itu tidak ada guna lagi kita menyeru, kita menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku, kembalikanlah kami sekali lagi ke dunia ni. Aku nak buat baik, aku nak bersedekah, aku nak baca Quran, satu ayat pun tak apalah. Tapi ketika itu semuanya sudah terlambat sebab kita tidak akan dikembalikan ke dunia ini buat kali yang kedua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di atas muka bumi ini, marilah di atas nyawa yang masih Allah pinjamkan ini, marilah sama-sama kita buat kebajikan. Moga-moga Allah memberikan syurga, syurga kepada kita. Allah memberikan ganjaran syurga kepada kita. Sebagaimana disebab nanti di dalam syurga nanti Allah akan bagi ganjaran kepada orang yang membuat kebaikan ini, ganjaran dia syurga seluas langit dan juga bumi. Bayangkan tuan-tuan, apabila kita melakukan kebaikan, tempat tinggal kita nanti yang kekal abadi di syurga yang kekal abadi seluas langit dan bumi. Jangan tangguh-tangguh untuk berbuat kebaikan, bersegeralah membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Moga-moga Allah memberikan ganjaran pahala di sisinya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.